Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita berada di Bukit Thaif, di mana di bukit ini ada 15.000 macam bunga. Ya. Ada 15.000 macam bunga yang ditanam di bukit di puncak Thaif ini, sehingga di sini dikelola menjadi minyak, dan terutama minyak mawar, air mawar, semua sebar mawar. Ya, di sinilah ada ribuan macam mawar yang berada ditanam di Thaif dan dijadikan minyak, sehingga tempat ini, Thaif ini, menjadi destinasi tujuan wisata jamaah haji umroh haji, terutama dari Malaysia, Brunei, Thailand, dan India. Juga Indonesia tidak ketinggalan, banyak yang mengunjungi tempat-tempat yang indah ini. Yang sekarang jam 2, udara di Thaif 20 derajat Celcius, sementara di Mekah 30 derajat Celcius, tapi di sini 20 derajat Celcius, bahkan malam nanti bisa 10 derajat Celcius, karena sekarang mau musim dingin. Nah, ini bunga-bunga yang ada di Thaif. Tasku mana kau ya? Ya. Kini dek. Orang memetik bunga ya. Begitulah. Ini adalah kawasan pasar buah yang ada di puncak Gunung Hajat, di mana macam-macam buah dijual di sini, termasuk yang paling populer adalah delima ya, yang paling populer adalah delima manis-manis. Kecuali kita lihat bisa delima yang manis, ini adalah delima yang warnanya putih, karena yang warnanya putih ini delima asli Thaif dan Yaman. Tapi kalau delima yang merah, murah sekali, itu dari Mesir, agak kecut, agak asam. Ini perlu diketahui bahwa ini adalah puncak sekali. Jadi hasil buah-buahan yang ada di Thaif dijual di sini, di pasar buah Al-Hadda. Ayo. Jamaah yang berbahagia, ini adalah kawasan puncak Al-Hajjah. Di sini dijual sampai lebih setengah kilo macam-macam buah yang dihasilkan dari tanaman Thaif ini. Ini termasuk delima besar-besar. Nah, ini pisang kaki la alugha arabia arabia kaka. Nah, ini buah kaka 10 ya. Ana khalas talata. Ana khalas. Ayo.
Enak. Tiga biji sama lo, biar. Enak. Ini macam-macam buah. Enak legowo ya. Nah, itu baru. Lagi kecut ini ki. Oh iya, ini macam-macam delima. Ini ada strawberry. Strawberry. Lima rial. Macam-macam.